Woi, ada tabrakan. Kenapa nih? Kenapa jadi kakinya? Tumpang ya, betul. Enggak apa-apa, ada tumpang dia, Paten. Paten. Dari mana masih tumpang? Woi, nyangkut bannya, Bos. Bannya. Kurang naik tuh, Bang. Bannya nyangkut. Yo, habis oli. Keluar. Berarti waktu posisi di ini apa? Posisi di kamar. Kita enggak tahu. Iya, sendirian di kamar, Pak. Sendirian. Ya. Ada tabrakan. Kenapa nih? Kenapa jadi kakinya? Bang Beca, cepat! Beca, pick up menjadi. Udah naikin ini aja, bawa ke rumah sakit. Naikin aja. Rumah sakit mana? Itu ngejar kita itu. Udah kasih jalan. Udah biar aman, Bang, biar tanggung jawab. Orang mana ini, Bang? Semalanku. Hah? Anak Abang. Ini sama Abang tadi? Enggak, tadi dia jalan mau numpang, Abang ada lewat aja dia tadi, ha. Tabrak aja. Orang Pinang mana, Bang? Enggak tahu. Orang sini ya? Orang mau menjadi? Iya. Ini orang mau menjadi nih, Bang. Anaknya. Mana ini lah. Iya, aman, Pak. Lari. Ya kan gini posisi mau apa lo, Bung? Biar dari sana itu agak apa masuk. Aku kamu kemana pulang? Masuklah dia kemari. Ini tawanin nabrak tuh berat katanya. Iya. Patah tuh kakinya. Iya, patah sini. Iya. Langsung. Goyang dia. Kiri. Iya, gini. Coba di dikusuk, di aman itu. Aduh, gawat bosku ya, kejadian. Hati-hatilah bosku ya di jalin sini sebelum biasa. Ayo bang. Ah, ini sulap adik itu tadi nih. Mana tadi abang itu? Itu yang punya apa tadi? Wih, patah. Enggak, Bang. Ini, Bang. Langsung jendol tadi keluar. Wih, enggak bisa digerakkannya lagi tadi, Bang. Abang kita enggak nengok itu. Kali, Bang. Kejadiannya. Kejadian ini, Bosku, di apa ya? Kampak ya. Di jalan cor-coran. Mengerikan. Dia dari sini atau dari mana? Dari sini lah. Mau ke sana, Bang? Mau ke sini. Dia mau numpang. Oh ya, Om tadi. Oh, Omnya di sebelah sana kian? Di sini, Omnya. Walah. Walah begitu apa? Masuk kereta dari sana kan? Masuk dari kereta katanya. Wih, Allah. Patah kakinya itu. Patah, enggak bisa bergerak langsung dia, Pak ya. Pas enggak, Bang? Fahri kan, Bang? Tebu. Fahri namanya. Fahri namanya itu ya? Iya, anak mana sebenarnya? Anak Bang Jadi. Anak Bang Jadi sini ya? Iya.
Allah. Itulah secara tidak sengaja tiba-tiba kan bentar aja. Iya, baru sebentar aja. Iya, langsung patah. Kakinya kayak pleh ada. Iya, langsung enggak bisa bergerak lagi. Iyalah, udah. Itu. Enggak, Bang, ininya. Ini. Posisi apa dia kan? Yang salah ini siapa? Selamat di sini kejadian. Iya. Yang salah siapa? Aduh. Kalau dibilang salah itu enggak salah. Ini kenapa ini, Bang? Kok di sini-sini aja ya? Apa ini, Bang? Ini kurasin ya, Bang. Tahu loh soal ini kan. Nah, enggak bisa kita bilang ini ya, Bang. Iya kan? Alat berat itu pun ganggu itu. Dari sana enggak nampak orang. Kalau saya pikul kan buang. Aduh. Kenapa itu? Iya, ya, pas di tikungan pula ya, Bang ya? Iya, Bang. Iya. Sudah berapa kali ini aja, Bang, yang ngasih pengenalan teman-teman? Iya. Mau apa? Enggak lagi. Tahan kata. Aduh, kali. Ini pun kalau orang nggak tahu ini diterobos ini. Lewat, bisa berbahaya ini. Ini dah, kalau nggak dikasih kayak gini. Iya. Numpang lah, Bang. Itu numpang kemananya nggak tahu. Terus sama kau, mau? Jalan lah katanya. Dari satu tak katanya. Iya. Bodohnya dulu saya. Dia pun bukan, Bang. Dia pun sudah kebingungan nampakku. Iya, enggak disangkanya, wih, gue jadi cemana ini gitu. Tapi kalau posisinya iya, tapi aku pasrah kali, Bang. Kalau memang posisinya dia enggak kebingungan enggak apa-apa kayak gitu. Iya. Kita ngejawabnya ini, Bang. Kita menjawab. Ya, orang kebun, polis. Iya, orang kebun nampaknya itu, Bang. Aturan tuh. Ini enggak apa-apa, lu bahaya kan. Jadi kita jawab jadi kembali. Keluarganya belum tahu ya di dalam ya? Belum tahu ya. Iya. Iya, berbahaya memang. Kalau yang dekat itu bobotnya buka napa? Itulah ya kejadian di sini. Sangat menyeramkan ya. Hati-hatilah ya di jalur lintas ini, semoga kita terhindar daripada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, yang merugikan kita dan juga orang lain. Oke. Salam satu aspal, sehat selalu. Sampai bertemu di episode berikutnya. Oke, ini betul kita lihat. Ada juga satu unit buku di sini ya. Kondisi muatan sudah dibongkar ya. Sudah kosong ini truknya dan akan dicoba ditarik, katanya ya, tarik mundur agar lepas dari dalam rumah ini ya, yang menyeruduk rumah. Kondisi rumahnya hancur sekali ya, busuk. Waktu itu posisi kejadian ini apa? Posisi di kamar. Di kamar, enggak tahu aku. Iya, sendirian di kamar, Pak. Sendirian. Iya. Bapak buka alternatif, Pak. Iya, nampak gitu. Dia semalam enggak tahu Pak Juni di kamar itu. Nampak. Orang rumah aja di tempat orang tuanya. Iya. Aku masih buat rumah, belum siapkan. Iya, Pak. Jadi otonya ini, kalau sempat di sini apa enggak ngerti anak istri. Oh, di sini, Pak. Kalau di sini aja berdiri ya. Jauh-jauh lah itu ya, Pak. Jauh. Untung di kamar. Di kamar pula aku, habis sholat duha pula itu, baca-baca pula capek. Akhirnya, pekat punggung tidur lah. Rupanya kerasa kosong. Bangkit. Suara kuat ya, Pak? Kuat kali. Belum sempat pulang itu, udah. Mudah-mudahan. Kalau firasat buruk, Pak, malamnya itu gimana? Seminggu ini firasat buruk, mimpi itu di pinggir sungai datang gelombang, naik ke darat. Oh, ada pertanda, Pak. Ya. Kemudian kedua kalinya mimpi dikejar harimau besar kali, tapi aku manjat ke pohon, aman. Nah, inilah harimaunya. Akhirnya datang harimaunya, Pak, ya. Mudah-mudahan nanti di apalah semangatnya, Pak, ya. Amin. Oke, mudah-mudahan. Tapi ke rumah lah, cari rumah kontrakan lagi. Iya. Oke, makasih banyak, Pak Jaya. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak?
Bapak siapa? Muhammad Junaidi. Muhammad Junaidi. Tapi herannya Pak, dua-dua kena rukiah loh Pak. Semalam juga orang rukiah juga yang sana kena rumahnya. Iya, ini Surya. Iya, Surya betul. Setengah bulan yang lalu, baru malam minggu peringatan murid Nabi di masjid. Selesai ceramah, mobil pickup itu agak bisa dihidam. Tiba-tiba atlet guling juga siangnya ini. Jam setengah 12 kurang lebih, atau jam 11 lewat. Oke lah Pak ya. Terima kasih Pak informasinya. Terima kasih informasinya Pak. Wah, ini cepet sekali ya kita lihat ya, mobil derek sudah masuk ya. Ini tinggal kapan? Bob, ada apa ini? Ada besi, tunggul. Hei, Pak, wah, besi ini kemana besi ini? Patok. Udah. Keretanya tadi udah diangkat. Ini kondisinya dari dalam bosku ya, kondisi truknya ini yang nabrak mobil, mobil ya maksudnya kami rumah ya. Wah, ini kita spill dari dalam rumah ya, hancur bosku ya, semuanya peralatannya remuk redam. Hancur rumahnya, separuh hancur bosku. Ini khawatir kita tumbang ini. Ini retak. Iya, ini menyeramkan ini. Kita nggak bisa lama-lama bergeser mobil, ini runtuh. Ayo, 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 kita cepat. Kondisinya menyeramkan. Waduh. Ya ini rumahnya ya, disangga oleh truk ya, kalau tidak ada truk ini bisa roboh ini ya bagian depannya rumahnya. Ya Allah ya Rabbi. Kamera rusuh, kamera rusuh. Bebas. Pelan. Wih, lembut tanahnya dia. Lagi. Tandu. Lepang terus lah, jauh. Oke, betul. Sempit kita lihat depannya, sedikit susah ya. Ambil posisinya. Lembek ini. Ya. Coba ya, ini mau keluar ya, terkeluarnya. Ya ini bosku, terakhir mobil dereknya harus ditarik lagi ya, akibat benam ya, nggak bisa bergerak dia. Ditarik dulu ya mundurnya.
oleh truk ini. Sudah selesai dicantol, kita lihat ini akan ditarik ya. Oke. Oke. Ya, sementara ini terus semennya ini harus dikeluarkan dulu ya, bisa dilakukan pengevakuasian daripada truk semen yang nabrak rumah ini. Oke, dicoba dilewatkan ya, sempit sekali jalannya ini mau keluar. Oke, terus. Nah kan, habis tenaga. Tuh, bisa nggak tarik tuh. Tarik ya. Oke, merasa yakin? Oke, merasa yakin truk ini sanggup menarik temannya. Kita coba dan kita lihat dulu. Sepertinya ini mau dicantol seling dulu ya. Oke, sudah dicantol, kita lihat bosku. Oke, dicoba ditarik, kita lihat. Uy. Uy. Hancur. Aduh. Tumbang ya bosku. Ya, enggak apa-apa, ada tumbang dia, Pak Den. Ya, enggak memang masih tumbang itu, Pak. Masih tumbang. Makin parah kejadiannya, bosku ya. Ya, ini tumbang ya, teman-teman. Rumahnya nih ya. Terasnya ini tumbang ya. Dan seling kita lihat dilepaskan. Tidak mampu ya, kelihatannya menarik. Dan akan melanjutkan keluar dulu perjalanannya. Akan diganti truk yang lain untuk menariknya. Terus. Lagi terus. Ya, dia mampu ya. Oke, aman.
Oke, posisi truk sementara masih tergeser sedikit dan tadi akibat penarikan daripada truk itu maka terjadi teras depannya tumbang dan sekarang akan dievakuasi menggunakan derek mungkin kelanjutan ini. Oke, satu unit dereknya lagi sudah masuk lokasi. Lagi. Oke. Oke, sementara teras yang jatuh akibat penarikan truk yang gagal tadi akan dievakuasi rame-rame menggunakan masyarakat setempat. Kita lihat ini, namun sedikit agak sulit ya. Ini memang harus dipinggirkan karena menghalangi evakuasi daripada truk semen yang menabrak rumah ini. Ada insiden. Derek satu lagi sudah mendekat dan akan menempatkan posisi di bagian kepala truk. Kita lihat ini. Ah, ini tolong yang kereta, yang kereta. Satu di bagian kepala, kita lihat. Satu lagi di bagian ekor ya. Sekarang posisi akan dicantoli seling ya. Bagian belakang ya, truknya sudah dicantolkan selingnya. Dicantol di seksi atau sasis truk ya. Bagian depan dicantolkan di bagian bumper ya untuk penarikan ini. Oke, selesai, sudah dipasang seling dua-dua di depan dan di belakangnya oleh truk derek ini dan akan dilakukan penarikan ya. Coba ditarik bagian depan dulu, kita lihat nih. Cara belakang masih menunggu ya. Jadi kita lihat di bagian depan penyantolan hanya untuk satu seling. Ini kita lihat bagian belakang yang akan digerakkan. Oke bosku, proses sudah dimulai. Kita lihat ini ya, akan dilakukan penarikan ini ya. Yang satu dari belakang, yang satu dari depan. Perlahan kita lihat truknya ada bergerak ya, yang menarik. Satu ya. Perlahan kita lihat mundur ya. Oh, rumahnya berjatuhan ya, runtuh. Ush. Oke, masih ada yang perlu diperhatikan ya. Operator-operator turun akan melihat situasi kondisi bagaimana ini selanjutnya, karena ada yang nyangkut. Kita lihat ini menghalangi atau mengganjal ya. Coba di
dilihat oleh para operator derek ini. Ya, ini ternyata ada kendala ya, sangkut ya. Truknya ini bagian bawah sangkut pas saat ditarik. Dan akan dicoba ditarik lagi ya menggunakan satu sling lagi. Cabut baterai kita lihat. Baterai sudah dilepas ya bosku, sekarang akan dilanjutkan evakuasi. Akan ditarik. Oke, kita lihat ditariknya. Untuk mundur dulu. Habis ya, dindingnya semua hancur. Yes. Thank you.
bannya. Iya. Woi, sangkut bannya bos. Bannya. Kurang naik tuh bang, bannya nyangkut. Yo, habis oli keluar. Lepas ya bos, bannya mundur ke belakang. Nah, spikulnya lepas semuanya. Lepas sama spikulnya ya. Olinya bocor. Terus mundur. Nah, kondisinya bosku. Oh, diangkat lagi nih. Ada lagi. Ya, ditarik tuh. Tarik pakai sana, bang. Kayak derek juga tarik. Awas, bang, awas. Lihat di belakang ya. Mau ditarik belakangnya. Emak, guling pula lah nanti nih. Ngangkat kebalik nanti nih. Oh. Ini harus di area. Turunkan. Awas nyorong. Lepasnya itu bannya udah tinggal itu. Nggak narik, keluar. Ditarik ya, spikulnya dengan bannya semua. Tanpa dulu, dalam menyangkut deh. Lepas asli.
dia. Ya. Gua asli kuliah. Oke, langsung digantol mau dimasukkan ke baknya. Dalam bak. Woi, pernya coba diikat, kita lihat nih bos ya. Yang bisa tidak bisa dilepas. Oli masih keluar terus. Water carter ya. Habis ya. Oke bosku, ini truknya akan diturunkan ya, mau dipasang cantolannya. Up, up. Oke, dilepas sudah. Let's go.
bergerak terus ya, sama di bawah. Balas bang, balas. Oke, balas. Kiri sedikit kiri, yuk. Balas. Seram. Oke, lanjut. Sudah di bawah ya, Bosku. Selesai sudah evakuasi untuk hari ini, Bosku. Daripada truk laka yang membawa semen nabrak rumah warga ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti video ini. Terima kasih.